Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MBC Mr. Bonsai Channel. Oke teman-teman, pada video ini saya melakukan proses perawatan ya bonsai serut. Ini saya ganti pot tadi malam, cuma tidak saya record ya. Jadi penampilannya lebih cantik ya. Juga sedikit saya reposisi, saya bikin tegak. Nah, ini sekitar 8 bulan yang lalu juga sudah saya buat videonya. Ini merupakan bahan bonsai serut sederhana. Dulu bahannya cuma potongan ini dan ini. Nah, ini baru semua teman. Saya proses sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun ya. Ini potongannya dari sini dulu. Ini baru. Di bahan yang sederhana membuat indah bahan sederhana adalah merupakan tantangan tersendiri ya. Ini nanti sudah saya tentukan seperti ini posisinya, nanti tinggal merapatkan ini. Nah, ini sedikit buncin selenting, jadi ini mahkota utama, ini ada dua mahkota nanti ya, semi mahkota ini ada slide-slide gambar-gambar perjalanan dari bahan ini. Tadi juga sudah saya bersihkan, ini tunas-tunas yang sini tumbuh, dan ini juga akan saya bersihkan karena ini tidak saya pakai. Ini awalnya untuk memancing penutupan luka ini ya. Seperti ini sudah ada mau jalan kambiumnya, cuma lama ini kalau serut nggak tahu ya, beda dengan tikus ya. Ini juga untuk memancing ini, tapi ini saya anggap saja, nanti kalau ada alat kita cin ya, kita buat keringan ya. Ini emang lama, kalau serut lama, nanti kalau ada lah kita dibuat buncin, sari ya, jin. Ini akan saya pruning dulu, kemudian kita wiring ulang ya. Oke teman-teman, kira-kira begini hasilnya ya. Ini nanti calon mahkotanya. Ini saya buat terusan baru ya, saya los. Ini nanti masih memanjangkan lagi. Nanti ini ada gerombolan sendiri, ini juga ada gerombolan sendiri ya. Ini saya biarkan dulu nanti untuk mengisi ya. Panjang.
Nanti juga ada lagi ini sini nanti juga kalau panjang kita wiring ya kalau sudah besar. Oke, ini sekedar sharing dokumentasi perjalanan dari skrup ini dari awal sampai sekarang bentuknya ya. Dan sederhana untuk belajar, ini termasuk bahan-bahan awal-awal saya pada waktu masih belajar bonsai ya. Bahan-bahan sederhana saya ambil, saya dongkel dan sampai sekarang masih saya rawat ya. Karena mungkin kalau dijual juga belum begitu menarik ya. Dan nanti kalau sudah rapat mungkin akan tambah menarik. Oke. Terima kasih teman-teman, jangan lupa yang belum like subscribe silakan like subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai.